Do not get bored. Please listen attentively. You will get a great benefit after you hear this sutta. And a lot of people experience Nibbana after listening to this sutta. Sister Mariani will be reading this sutta for the English version for you at the back building. And please bring your own chair to sit. And after the sutta reading, please do not talk at all. And you can go to the restroom, wash your face, and then do walking meditation. After that, please sit as long as you can. English speakers may leave now. Sutta malam ini adalah sutta yang sangat kuat, kekuatannya luar biasa. Banyak sekali pengulangan-pengulangan, jadi jangan bosan mendengarkan. Dengarkan baik-baik. Kalian akan mendapatkan luar biasa, hasil yang luar biasa. Banyak orang yang mencapai Nibbana setelah mendengarkan sutta ini. Jangan bosan mendengarkan yang pengulangan-pengulangan yang berulang. Sister Mariani membacakan sutta ini dalam bahasa Inggris di bagian gedung belakang. Setelah mendengarkan sutta ini, harap tidak saling berbicara sama sekali. Boleh pergi ke toilet, cuci muka, dan melakukan apapun. Setelah itu, melakukan meditasi jalan sehingga mendapatkan energi yang cukup. Lalu langsung duduk meditasi selama mungkin. January 25th, 2015, the Six Night Retreat, Majjhima Nikaya number 148, the Chachaka Sutta, at the Nusa Indah Jakarta Retreat. 25 Januari 2015, retret malam ke-6, Majjhima Nikaya nomor 148, Chachaka Sutta, 6 kelompok 6 jenis. Demikian telah saya dengar, pada suatu saat Sang Bhagawa berdiam di Sawati di hutan Jeta Taman Anatta Pindika. Di sana beliau berkhotbah kepada para bhikkhu demikian. Para bhikkhu, ya yang mulia Bante, para bhikkhu menjawab. Lalu Sang Bhagawa berkata demikian. Para bhikkhu, aku akan menerangkan dhamma yang baik pada awalnya, baik pada pertengahan, dan baik pada akhirnya. Dengan arti dan ungkapan yang benar, dan aku akan memberitahukan kehidupan suci yang sangat sempurna dan murni, yang disebut Chachaka atau 6 kelompok 6 jenis. Dengar dan perhatikan baik-baik pada apa yang akan aku katakan. Baik yang mulia Bante, para bhikkhu menjawab. Sang Bhagawa berkata demikian. 6 landasan bagian dalam atau internal harus dipahami. 6 landasan bagian luar atau eksternal harus dipahami. 6 kelompok kesadaran harus dipahami. 6 kelompok kontak harus dipahami. 6 kelompok perasaan harus dipahami. 6 kelompok nafsu keinginan harus dipahami. 6 landasan bagian dalam atau internal harus dipahami, demikian dikatakan. Lalu dengan dasar apakah hal ini dikatakan? Adanya landasan mata, landasan telinga, landasan hidung, landasan lidah, landasan badan jasmani, landasan pikiran. Maka berdasarkan hal-hal tersebut dapat dikatakan 6 landasan di dalam diri atau internal seseorang harus dipahami. Ini adalah kelompok 6 yang pertama. 6 landasan bagian luar atau eksternal harus dipahami, demikian dikatakan. Lalu dengan dasar apakah hal ini dikatakan? Adanya landasan bentuk, landasan suara, landasan bebauan, landasan kecapan cita rasa, landasan objek-objek sentuhan, landasan bentuk-bentuk pikiran. Maka berdasarkan hal-hal tersebut dapat dikatakan 6 landasan bagian luar atau eksternal harus dipahami. Ini adalah kelompok 6 yang kedua. 6 kelompok kesadaran harus dipahami, demikian dikatakan.
Lalu dengan dasar apakah hal ini dikatakan? Dengan bergantung pada mata dan bentuk-bentuk, muncullah kesadaran penglihatan mata. Dengan bergantung pada telinga dan suara-suara, muncullah kesadaran pendengaran telinga. Dengan bergantung pada hidung dan bau-bauan, muncullah kesadaran bebauan hidung. Dengan bergantung pada lidah dan cita rasa, muncullah kesadaran cita rasa lidah. Dengan bergantung pada badan jasmani dan objek-objek sentuhan, muncullah kesadaran sentuhan badan. Dengan bergantung pada pikiran dan objek-objek pikiran, muncullah kesadaran pikiran. Maka dengan dasar-dasar tersebut dapat dikatakan, enam kelompok kesadaran harus dipahami. Inilah kelompok enam yang ketiga. Enam kelompok kontak harus dipahami, demikian dikatakan. Lalu dengan dasar apakah hal ini dikatakan? Dengan bergantung pada mata dan bentuk-bentuk, muncullah kesadaran penglihatan mata. Pertemuan ketiganya adalah kontak mata. Dengan bergantung pada telinga dan suara-suara, muncullah kesadaran pendengaran telinga. Pertemuan ketiganya adalah kontak telinga. Dengan bergantung pada hidung dan bau-bauan, muncullah kesadaran bebauan hidung. Pertemuan ketiganya adalah kontak hidung. Dengan bergantung pada lidah dan cita rasa, muncullah kesadaran cita rasa lidah. Pertemuan ketiganya adalah kontak lidah. Dengan bergantung pada badan jasmani dan objek-objek sentuhan, muncullah kesadaran sentuhan badan. Pertemuan ketiganya adalah kontak badan jasmani. Dengan bergantung pada pikiran dan objek-objek pikiran, muncullah kesadaran pikiran. Pertemuan ketiganya adalah kontak pikiran. Maka dengan dasar tersebut dapat dikatakan, enam kelompok kontak harus dipahami. Inilah kelompok enam yang keempat. Enam kelompok perasaan harus dipahami, demikian dikatakan. Lalu dengan dasar apakah hal ini dikatakan? Dengan bergantung pada mata dan bentuk-bentuk, muncullah kesadaran penglihatan mata. Pertemuan ketiganya adalah kontak mata. Dengan kontak mata sebagai kondisi, muncullah perasaan mata. Dengan bergantung pada telinga dan suara-suara, muncullah kesadaran pendengaran telinga. Pertemuan ketiganya adalah kontak telinga. Dengan kontak telinga sebagai kondisi, muncullah perasaan telinga. Dengan bergantung pada hidung dan bau-bauan, muncullah kesadaran bebauan hidung. Pertemuan ketiganya adalah kontak hidung. Dengan kontak hidung sebagai kondisi, muncullah perasaan hidung. Dengan bergantung pada lidah dan cita rasa, muncullah kesadaran cita rasa lidah. Pertemuan ketiganya adalah kontak lidah. Dengan kontak lidah sebagai kondisi, muncullah perasaan lidah. Dengan bergantung pada badan jasmani dan objek-objek sentuhan, muncullah kesadaran sentuhan badan. Pertemuan ketiganya adalah kontak badan jasmani. Dengan kontak badan jasmani sebagai kondisi, muncullah perasaan badan jasmani. Dengan bergantung pada pikiran dan objek-objek pikiran, muncullah kesadaran pikiran. Pertemuan ketiganya adalah kontak pikiran. Dengan kontak pikiran sebagai kondisi, muncullah perasaan pikiran. Maka dengan dasar-dasar tersebut dapat dikatakan, enam kelompok perasaan harus dipahami. Inilah kelompok enam yang kelima.
Enam kelompok nafsu keinginan dapat dipahami demikian dikatakan. Lalu dengan dasar apa hal ini dikatakan? Dengan bergantung pada mata dan bentuk-bentuk, muncullah kesadaran penglihatan mata. Pertemuan ketiganya adalah kontak mata. Dengan kontak mata sebagai kondisi, muncullah perasaan mata. Dengan perasaan mata sebagai kondisi, muncullah nafsu keinginan mata. Dengan bergantung pada telinga dan suara-suara, muncullah kesadaran pendengaran telinga. Pertemuan ketiganya adalah kontak telinga. Dengan kontak telinga sebagai kondisi, muncullah perasaan telinga. Dengan perasaan telinga sebagai kondisi, muncullah nafsu keinginan telinga. Dengan bergantung pada hidung dan bau-bauan, muncullah kesadaran bebauan hidung. Pertemuan ketiganya adalah kontak hidung. Dengan kontak hidung sebagai kondisi, muncullah perasaan hidung. Dengan perasaan hidung sebagai kondisi, muncullah nafsu keinginan hidung. Dengan bergantung pada lidah dan cita rasa, muncullah kesadaran cita rasa lidah. Pertemuan ketiganya adalah kontak lidah. Dengan kontak lidah sebagai kondisi, muncullah perasaan lidah. Dengan perasaan lidah sebagai kondisi, muncullah nafsu keinginan lidah. Dengan bergantung pada badan jasmani dan objek-objek sentuhan, muncullah kesadaran sentuhan badan jasmani. Pertemuan ketiganya adalah kontak badan jasmani. Dengan kontak badan jasmani sebagai kondisi, muncullah perasaan badan jasmani. Dengan perasaan badan jasmani sebagai kondisi, muncullah nafsu keinginan badan jasmani. Dengan bergantung pada pikiran dan objek-objek pikiran, muncullah kesadaran pikiran. Pertemuan ketiganya adalah kontak pikiran. Dengan kontak pikiran sebagai kondisi, muncullah perasaan pikiran. Dengan perasaan pikiran sebagai kondisi, muncullah nafsu keinginan pikiran. Maka dengan dasar-dasar tersebut dapat dikatakan, enam kelompok kesadaran harus dipahami. Inilah kelompok enam yang keenam. Yang berikut adalah penjelasan tanpa aku. Jika seseorang berkata bahwa mata adalah diri, hal itu tidaklah dapat diterima. Muncul dan lenyapnya mata jelas dapat dilihat dan dipahami. Dan karena muncul dan lenyapnya dapat dibedakan, maka dia mengikuti sendiri, diriku muncul dan lenyap. Oleh karena itu, tidaklah dapat diterima jika seseorang berkata bahwa penglihatan mata adalah diri, karena mata bukanlah diri. Jika seseorang berkata bahwa bentuk-bentuk adalah diri, hal itu tidaklah dapat diterima. Muncul dan lenyapnya mata jelas dapat dilihat dan dipahami, dan karena muncul dan lenyapnya dapat dibedakan, maka dia mengikuti sendiri, diriku muncul dan lenyap. Oleh karena itu, tidaklah dapat diterima jika seseorang berkata bahwa bentuk-bentuk adalah diri, karena mata bukanlah diri, bentuk-bentuk bukanlah diri. Jika seseorang berkata bahwa kesadaran mata adalah diri, hal itu tidaklah dapat diterima. Muncul dan lenyapnya kesadaran mata jelas dapat dilihat dan dipahami. Dan karena muncul dan lenyapnya dapat dibedakan, maka dia mengikuti sendiri, diriku muncul dan lenyap. Oleh karena itu, tidaklah dapat diterima jika seseorang berkata bahwa kesadaran mata adalah diri, karena mata bukanlah diri, bentuk-bentuk bukanlah diri, kesadaran mata bukanlah diri.
Jika seseorang berkata bahwa kontak mata adalah diri, hal itu tidaklah dapat diterima. Muncul dan lenyapnya kontak mata jelas dapat dilihat dan dipahami. Dan karena muncul dan lenyapnya dapat dibedakan, maka dia mengikuti sendiri, diriku muncul dan lenyap. Oleh karena itu, tidaklah dapat diterima jika seseorang berkata bahwa kontak mata adalah diri, karena mata bukanlah diri, bentuk-bentuk bukanlah diri, kesadaran mata bukanlah diri, kontak mata bukanlah diri. Jika seseorang berkata bahwa perasaan mata adalah diri, hal itu tidaklah dapat diterima. Muncul dan lenyapnya perasaan mata jelas dapat dilihat dan dipahami. Dan karena muncul dan lenyapnya dapat dibedakan, maka dia mengikuti sendiri, diriku muncul dan lenyap. Oleh karena itu, tidaklah dapat diterima jika seseorang berkata bahwa perasaan mata adalah diri, karena mata bukanlah diri, bentuk-bentuk bukanlah diri, kesadaran mata bukanlah diri, kontak mata bukanlah diri, perasaan mata bukanlah diri. Jika seseorang berkata bahwa nafsu keinginan mata adalah diri, hal itu tidaklah dapat diterima. Muncul dan lenyapnya nafsu keinginan mata jelas dapat dilihat dan dipahami. Dan karena muncul dan lenyapnya jelas, maka dia mengikuti sendiri muncul dan lenyapnya. Oleh karena itu, tidaklah dapat diterima jika seseorang berkata bahwa nafsu keinginan mata adalah diri, karena mata bukanlah diri, bentuk-bentuk bukanlah diri, kesadaran mata bukanlah diri, kontak mata bukanlah diri, perasaan mata bukanlah diri, nafsu keinginan mata bukanlah diri. Yang berikut adalah mengenai telinga dan pendengaran. Jika seseorang berkata bahwa telinga adalah diri, hal itu tidaklah dapat diterima. Muncul dan lenyapnya telinga jelas dapat dilihat dan dipahami. Dan karena muncul dan lenyapnya dapat dibedakan, maka dia mengikuti sendiri, diriku muncul dan lenyap. Oleh karena itu, tidaklah dapat diterima jika seseorang berkata bahwa telinga adalah aku sendiri, karena telinga bukanlah diri. Jika seseorang berkata bahwa suara-suara adalah diri, hal itu tidaklah dapat diterima. Muncul dan lenyapnya telinga jelas dapat dilihat dan dipahami. Dan karena muncul dan lenyapnya dapat dibedakan, maka dia mengikuti sendiri, diriku muncul dan lenyap. Oleh karena itu, tidaklah dapat diterima jika seseorang berkata bahwa suara-suara adalah aku sendiri, karena telinga bukanlah diri, suara-suara bukanlah diri. Jika seseorang berkata bahwa kesadaran telinga adalah diri, hal itu tidaklah dapat diterima. Muncul dan lenyapnya kesadaran telinga jelas dapat dilihat dan dipahami. Dan karena muncul dan lenyapnya dapat dibedakan, maka dia mengikuti sendiri, diriku muncul dan lenyap. Oleh karena itu, tidaklah dapat diterima jika seseorang berkata bahwa kesadaran pendengaran telinga adalah aku sendiri, karena telinga bukanlah diri, suara-suara bukanlah diri, kesadaran telinga bukanlah diri. Jika seseorang berkata bahwa kontak telinga adalah diri, hal itu tidaklah dapat diterima. Muncul dan lenyapnya kontak telinga jelas dapat dilihat dan dipahami. Dan karena muncul dan lenyapnya dapat dibedakan, maka dia mengikuti sendiri, diriku muncul dan lenyap. Oleh karena itu, tidaklah dapat diterima jika seseorang berkata bahwa
Kontak telinga adalah diri, karena telinga bukanlah diri, suara-suara bukanlah diri, kesadaran telinga bukanlah diri, kontak telinga bukanlah diri. Jika seseorang berkata bahwa perasaan telinga adalah diri, hal itu tidaklah dapat diterima. Muncul dan lenyapnya perasaan telinga jelas dapat dilihat dan dipahami. Dan karena muncul dan lenyapnya dapat dibedakan, maka dia mengikuti sendiri, diriku muncul dan lenyap. Oleh karena itu, tidaklah dapat diterima jika seseorang berkata bahwa perasaan telinga adalah diri, karena telinga bukanlah diri, suara-suara bukanlah diri, kesadaran telinga bukanlah diri, kontak telinga bukanlah diri, perasaan telinga bukanlah diri. Jika seseorang berkata bahwa nafsu keinginan telinga adalah diri, hal itu tidaklah dapat diterima. Muncul dan lenyapnya nafsu keinginan telinga jelas dapat dilihat dan dipahami. Dan karena muncul dan lenyapnya jelas, maka dia mengikuti sendiri, diriku muncul dan lenyap. Oleh karena itu, tidaklah dapat diterima jika seseorang berkata bahwa nafsu keinginan telinga adalah diri, karena telinga bukanlah diri, suara-suara bukanlah diri, kesadaran telinga bukanlah diri, kontak telinga bukanlah diri, perasaan telinga bukanlah diri, nafsu keinginan telinga bukanlah diri. Yang berikut adalah mengenai hidung dan bebauan. Jika seseorang berkata bahwa hidung adalah diri, hal itu tidaklah dapat diterima. Muncul dan lenyapnya hidung jelas dapat dilihat dan dipahami. Dan karena muncul dan lenyapnya dapat dibedakan, maka dia mengikuti sendiri, diriku muncul dan lenyap. Oleh karena itu, tidaklah dapat diterima jika seseorang berkata bahwa bebauan hidung adalah aku sendiri, karena hidung bukanlah diri. Jika seseorang berkata bahwa bebauan adalah diri, hal itu tidaklah dapat diterima. Muncul dan lenyapnya bebauan jelas dapat dilihat dan dipahami. Dan karena muncul dan lenyapnya dapat dibedakan, maka dia mengikuti diriku muncul dan lenyap. Oleh karena itu, tidaklah dapat diterima jika seseorang berkata bahwa bebauan adalah diri, karena hidung bukanlah diri, bebauan bukanlah diri. Jika seseorang berkata bahwa kesadaran hidung adalah diri, hal itu tidaklah dapat diterima. Muncul dan lenyapnya kesadaran hidung jelas dapat dilihat dan dipahami. Dan karena muncul dan lenyapnya dapat dibedakan, maka dia mengikuti diriku muncul dan lenyap. Oleh karena itu, tidaklah dapat diterima jika seseorang berkata bahwa kesadaran hidung adalah diri, karena hidung bukanlah diri, bebauan bukanlah diri, kesadaran hidung bukanlah diri. Jika seseorang berkata bahwa kontak hidung adalah diri, hal itu tidaklah dapat diterima. Muncul dan lenyapnya kontak hidung dapat dilihat dan dipahami. Dan karena muncul dan lenyapnya dapat dibedakan, maka dia mengikuti diriku muncul dan lenyap. Oleh karena itu, tidaklah dapat diterima jika seseorang berkata bahwa kontak hidung adalah diri, karena hidung bukanlah diri, bebauan bukanlah diri, kesadaran hidung bukanlah diri, kontak hidung bukanlah diri. Jika seseorang berkata bahwa perasaan hidung adalah diri, hal itu tidaklah dapat diterima.
muncul dan lenyapnya perasaan hidung jelas dapat dilihat dan dipahami. Dan karena muncul dan lenyapnya dapat dibedakan, maka dia mengikuti diriku muncul dan lenyap. Oleh karena itu, tidaklah dapat diterima jika seseorang berkata bahwa perasaan hidung adalah diri, karena hidung bukanlah diri, bebauan bukanlah diri, kesadaran hidung bukanlah diri, kontak hidung bukanlah diri, perasaan hidung bukanlah diri. Jika seseorang berkata bahwa nafsu keinginan hidung adalah diri, hal itu tidaklah dapat diterima. Muncul dan lenyapnya nafsu keinginan hidung jelas dapat dilihat dan dipahami. Dan karena muncul dan lenyapnya jelas, maka dia mengikuti diriku muncul dan lenyap. Oleh karena itu, tidaklah dapat diterima jika seseorang berkata bahwa nafsu keinginan hidung adalah diri, karena hidung bukanlah diri, bebauan bukanlah diri, kesadaran hidung bukanlah diri, kontak hidung bukanlah diri, perasaan hidung bukanlah diri, nafsu keinginan hidung bukanlah diri. Yang berikut adalah mengenai lidah dan cita rasa. Jika seseorang berkata bahwa lidah adalah diri, hal itu tidaklah dapat diterima. Muncul dan lenyapnya lidah jelas dapat dilihat dan dipahami. Dan karena muncul dan lenyapnya dapat dibedakan, maka dia mengikuti diriku muncul dan lenyap. Oleh karena itu, tidaklah dapat diterima jika seseorang berkata bahwa lidah adalah diri, karena lidah bukanlah diri. Jika seseorang berkata bahwa kecapan cita rasa adalah diri, hal itu tidaklah dapat diterima. Muncul dan lenyapnya cita rasa jelas dapat dilihat dan dipahami, dan karena muncul dan lenyapnya dapat dibedakan, maka dia mengikuti diriku muncul dan lenyap. Oleh karena itu, tidaklah dapat diterima jika seseorang berkata bahwa kecapan cita rasa adalah diri, karena lidah bukanlah diri, kecapan cita rasa bukanlah diri. Jika seseorang berkata bahwa kesadaran lidah adalah diri, hal itu tidaklah dapat diterima. Muncul dan lenyapnya kesadaran lidah jelas dapat dilihat dan dipahami. Dan karena muncul dan lenyapnya dapat dibedakan, maka dia mengikuti diriku muncul dan lenyap. Oleh karena itu, tidaklah dapat diterima jika seseorang berkata bahwa kesadaran lidah adalah diri, karena lidah bukanlah diri, kecapan cita rasa bukanlah diri, kesadaran lidah bukanlah diri. Jika seseorang berkata bahwa kontak lidah adalah diri, hal itu tidaklah dapat diterima. Muncul dan lenyapnya kontak lidah jelas dapat dilihat dan dipahami. Dan karena muncul dan lenyapnya dapat dibedakan, maka dia mengikuti diriku muncul dan lenyap. Oleh karena itu, tidaklah dapat diterima jika seseorang berkata bahwa kontak lidah adalah diri, karena lidah bukanlah diri, kecapan cita rasa bukanlah diri, kesadaran lidah bukanlah diri, kontak lidah bukanlah diri. Jika seseorang berkata bahwa perasaan lidah adalah diri, hal itu tidaklah dapat diterima. Muncul dan lenyapnya perasaan lidah jelas dapat dilihat dan dipahami. Dan karena muncul dan lenyapnya dapat dibedakan, maka dia mengikuti diriku muncul dan lenyap. Oleh karena itu, tidaklah dapat diterima jika seseorang berkata bahwa perasaan lidah adalah diri, karena lidah bukanlah diri,
Kecapan cita rasa bukanlah diri. Kesadaran lidah bukanlah diri. Kontak lidah bukanlah diri. Perasaan lidah bukanlah diri. Jika seseorang berkata bahwa nafsu keinginan lidah adalah diri, hal itu tidaklah dapat diterima. Muncul dan lenyapnya nafsu keinginan lidah jelas dapat dilihat dan dipahami. Dan karena muncul dan lenyapnya dapat dibedakan, maka dia mengikuti diriku muncul dan lenyap. Oleh karena itu, tidaklah dapat diterima jika seseorang berkata bahwa nafsu keinginan lidah adalah diri, karena lidah bukanlah diri. Kecapan cita rasa bukanlah diri. Kesadaran lidah bukanlah diri. Kontak lidah bukanlah diri. Perasaan lidah bukanlah diri. Nafsu keinginan lidah bukanlah diri. Yang berikut adalah mengenai badan jasmani dan yang dapat disentuh. Jika seseorang berkata bahwa badan adalah diri, hal itu tidaklah dapat diterima. Muncul dan lenyapnya badan jelas dapat dilihat dan dipahami, dan karena muncul dan lenyapnya dapat dibedakan, maka dia mengikuti diriku muncul dan lenyap. Oleh karena itu, tidaklah dapat diterima jika seseorang berkata bahwa badan adalah diri, karena badan bukanlah diri. Jika seseorang berkata bahwa yang dapat disentuh adalah diri, hal itu tidaklah dapat diterima. Muncul dan lenyapnya yang dapat disentuh jelas dapat dilihat dan dipahami. Dan karena muncul dan lenyapnya dapat dibedakan, maka dia mengikuti diriku muncul dan lenyap. Oleh karena itu, tidaklah dapat diterima jika seseorang berkata bahwa yang dapat disentuh adalah diri, karena badan bukanlah diri, yang dapat disentuh bukanlah diri. Jika seseorang berkata bahwa kesadaran badan adalah diri, hal itu tidaklah dapat diterima. Muncul dan lenyapnya kesadaran badan jelas dapat dilihat dan dipahami, dan karena muncul dan lenyapnya dapat dibedakan, maka dia mengikuti diriku muncul dan lenyap. Oleh karena itu, tidaklah dapat diterima jika seseorang berkata bahwa kesadaran badan adalah diri, karena badan bukanlah diri, yang dapat disentuh bukanlah diri, kesadaran badan bukanlah diri. Jika seseorang berkata bahwa kontak badan adalah diri, hal itu tidaklah dapat diterima. Muncul dan lenyapnya kontak badan dapat dilihat dan dipahami. Dan karena muncul dan lenyapnya dapat dibedakan, maka dia mengikuti diriku muncul dan lenyap. Oleh karena itu, tidaklah dapat diterima jika seseorang berkata bahwa kontak badan adalah diri, karena badan bukanlah diri, yang dapat disentuh bukanlah diri. Kesadaran badan bukanlah diri, kontak badan bukanlah diri. Jika seseorang berkata bahwa perasaan badan adalah diri, hal itu tidaklah dapat diterima. Muncul dan lenyapnya perasaan badan dapat dilihat dan dipahami. Dan karena muncul dan lenyapnya dapat dibedakan, maka dia mengikuti diriku muncul dan lenyap. Oleh karena itu, tidaklah dapat diterima jika seseorang berkata bahwa perasaan badan adalah diri, karena badan bukanlah diri, yang dapat disentuh bukanlah diri, kesadaran badan bukanlah diri, kontak badan bukanlah diri, perasaan badan bukanlah diri. Jika seseorang berkata bahwa nafsu keinginan badan adalah diri, hal itu tidaklah dapat diterima.
Muncul dan lenyapnya nafsu keinginan badan dapat dilihat dan dipahami. Dan karena muncul dan lenyapnya jelas, maka dia mengikuti diriku muncul dan lenyap. Oleh karena itu, tidaklah dapat diterima jika seseorang berkata bahwa nafsu keinginan badan adalah diri, karena badan bukanlah diri, yang dapat disentuh bukanlah diri, kesadaran badan bukanlah diri, kontak badan bukanlah diri, perasaan badan bukanlah diri, nafsu keinginan badan bukanlah diri. Yang berikut adalah mengenai pikiran dan objek-objek pikiran. Jika seseorang berkata bahwa pikiran adalah diri, hal itu tidaklah dapat diterima. Muncul dan lenyapnya pikiran dapat dilihat dan dipahami. Dan karena muncul dan lenyapnya dapat dibedakan, maka dia mengikuti diriku muncul dan lenyap. Oleh karena itu, tidaklah dapat diterima jika seseorang berkata bahwa pikiran adalah diri, karena pikiran bukanlah diri. Jika seseorang berkata bahwa objek-objek pikiran adalah diri, hal itu tidaklah dapat diterima. Muncul dan lenyapnya objek pikiran dapat dilihat dan dipahami. Dan karena muncul dan lenyapnya dapat dibedakan, maka dia mengikuti diriku muncul dan lenyap. Oleh karena itu, tidaklah dapat diterima jika seseorang berkata bahwa bentuk-bentuk pikiran adalah diri, karena pikiran bukanlah diri, objek-objek pikiran bukanlah diri. Jika seseorang berkata bahwa kesadaran pikiran adalah diri, hal itu tidaklah dapat diterima. Muncul dan lenyapnya kesadaran objek pikiran dapat dilihat dan dipahami. Dan karena muncul dan lenyapnya dapat dibedakan, maka dia mengikuti diriku muncul dan lenyap. Oleh karena itu, tidaklah dapat diterima jika seseorang berkata bahwa kesadaran pikiran adalah diri, karena pikiran bukanlah diri, objek-objek pikiran bukanlah diri, kesadaran pikiran bukanlah diri. Jika seseorang berkata bahwa kontak pikiran adalah diri, hal itu tidaklah dapat diterima. Muncul dan lenyapnya kontak pikiran dapat dilihat dan dipahami. Dan karena muncul dan lenyapnya dapat dibedakan, maka dia mengikuti diriku muncul dan lenyap. Oleh karena itu, tidaklah dapat diterima jika seseorang berkata bahwa kontak pikiran adalah diri, karena pikiran bukanlah diri, objek-objek pikiran bukanlah diri, kesadaran pikiran bukanlah diri, kontak pikiran bukanlah diri. Jika seseorang berkata bahwa perasaan pikiran adalah diri, hal itu tidaklah dapat diterima. Muncul dan lenyapnya perasaan pikiran dapat dilihat dan dipahami. Dan karena muncul dan lenyapnya dapat dibedakan, maka dia mengikuti diriku muncul dan lenyap. Oleh karena itu, tidaklah dapat diterima jika seseorang berkata bahwa perasaan pikiran adalah diri, karena pikiran bukanlah diri, objek-objek pikiran bukanlah diri, kesadaran pikiran bukanlah diri, kontak pikiran bukanlah diri, perasaan pikiran bukanlah diri. Jika seseorang berkata bahwa nafsu keinginan pikiran adalah diri, hal itu tidaklah dapat diterima. Muncul dan lenyapnya nafsu keinginan pikiran dapat dilihat dan dipahami. Dan karena muncul dan lenyapnya jelas, maka dia mengikuti diriku muncul dan lenyap.
Oleh karena itu, tidaklah dapat diterima jika seseorang berkata bahwa nafsu keinginan pikiran adalah diri, karena pikiran bukanlah diri, objek-objek pikiran bukanlah diri, kesadaran pikiran bukanlah diri, kontak pikiran bukanlah diri, perasaan pikiran bukanlah diri, nafsu keinginan pikiran bukanlah diri. Yang berikut adalah bagaimana asal mula penjelmaan atau identitas terjadi. Sekarang para biku, inilah jalan yang membawa pada kemunculan dari penjelmaan atau identitas. Seseorang menganggap mata sebagai ini milikku, ini adalah aku, ini diriku. Ia menganggap bentuk-bentuk sebagai ini milikku, inilah aku, inilah diriku. Ia menganggap kesadaran mata sebagai ini milikku, ini adalah aku, inilah diriku. Ia menganggap kontak mata sebagai ini milikku, inilah aku, ini adalah diriku. Dia menganggap perasaan mata sebagai ini milikku, inilah aku, ini adalah diriku. Dia menganggap nafsu keinginan mata melihat sebagai ini milikku, inilah aku, ini adalah diriku. Seseorang menganggap telinga sebagai ini milikku, inilah aku, ini adalah diriku. Dia menganggap suara sebagai ini milikku, inilah aku, ini adalah diriku. Dia menganggap kesadaran telinga sebagai ini milikku, inilah aku, ini adalah diriku. Dia menganggap kontak telinga sebagai ini milikku, inilah aku, ini adalah diriku. Dia menganggap perasaan telinga sebagai ini milikku, inilah aku, ini adalah diriku. Dia menganggap nafsu keinginan telinga mendengar sebagai ini milikku, inilah aku, ini adalah diriku. Seseorang menganggap hidung sebagai ini milikku, inilah aku, ini adalah diriku. Dia menganggap bebauan sebagai ini milikku, inilah aku, ini adalah diriku. Dia menganggap kesadaran hidung sebagai ini milikku, inilah aku, ini adalah diriku. Dia menganggap kontak hidung sebagai ini milikku, inilah aku, ini adalah diriku. Dia menganggap perasaan hidung sebagai ini milikku, inilah aku, ini adalah diriku. Dia menganggap nafsu keinginan hidung sebagai ini milikku, inilah aku, ini adalah diriku. Seseorang menganggap lidah sebagai ini milikku, inilah aku, ini adalah diriku. Dia menganggap cita rasa kecapan sebagai ini milikku, inilah aku, ini adalah diriku. Dia menganggap kesadaran lidah sebagai ini milikku, inilah aku, ini adalah diriku. Dia menganggap kontak lidah sebagai ini milikku, inilah aku, ini adalah diriku. Dia menganggap perasaan lidah sebagai ini milikku, inilah aku, ini adalah diriku. Dia menganggap nafsu keinginan lidah sebagai ini milikku, inilah aku, ini adalah diriku. Seseorang menganggap badan jasmani sebagai ini milikku, inilah aku, ini adalah diriku. Dia menganggap objek-objek sentuhan sebagai ini milikku, inilah aku, ini adalah diriku.
Dia menganggap kesadaran badan jasmani sebagai ini milikku, inilah aku, ini adalah diriku. Dia menganggap kontak badan jasmani sebagai ini milikku, inilah aku, ini adalah diriku. Dia menganggap perasaan badan jasmani sebagai ini milikku, inilah aku, ini adalah diriku. Dia menganggap nafsu keinginan badan jasmani sebagai ini milikku, ini adalah aku, inilah diriku. Seseorang menganggap pikiran sebagai ini milikku, inilah aku, ini adalah diriku. Dia menganggap objek-objek pikiran sebagai ini milikku, inilah aku, ini adalah diriku. Dia menganggap kesadaran pikiran sebagai ini milikku, inilah aku, ini adalah diriku. Dia menganggap kontak pikiran sebagai ini milikku, inilah aku, ini adalah diriku. Dia menganggap perasaan pikiran sebagai ini milikku, inilah aku, ini adalah diriku. Dia menganggap nafsu keinginan pikiran sebagai ini milikku, inilah aku, ini adalah diriku. Yang berikut adanya adalah bagaimana berhentinya penjelmaan atau pembentukan. Sekarang para bhikkhu, inilah jalan yang menuntun kepada pembebasan penjelmaan atau pembentukan. Seseorang menganggap mata sebagai ini bukan milikku, ini bukan aku, ini bukan diriku. Dia menganggap bentuk-bentuk sebagai ini bukan milikku, ini bukan aku, ini bukan diriku. Dia menganggap kesadaran mata sebagai ini bukan milikku, ini bukan aku, ini bukan diriku. Dia menganggap kontak mata sebagai ini bukan milikku, ini bukan aku, ini bukan diriku. Dia menganggap perasaan mata sebagai ini bukan milikku, ini bukan aku, ini bukan diriku. Dia menganggap nafsu keinginan mata sebagai ini bukan milikku, ini bukan aku, ini bukan diriku. Seseorang menganggap telinga sebagai ini bukan milikku, ini bukan aku, ini bukan diriku. Dia menganggap suara-suara sebagai ini bukan milikku, ini bukan aku, ini bukan diriku. Dia menganggap kesadaran telinga sebagai ini bukan milikku, ini bukan aku, ini bukan diriku. Dia menganggap kontak telinga sebagai ini bukan milikku, ini bukan aku, ini bukan diriku. Dia menganggap perasaan telinga sebagai ini bukan milikku, ini bukan aku, ini bukan diriku. Dia menganggap nafsu keinginan telinga sebagai ini bukan milikku, ini bukan aku, ini bukan diriku. Seseorang menganggap hidung sebagai ini bukan milikku, ini bukan aku, ini bukan diriku. Dia menganggap bebauan sebagai ini bukan milikku, ini bukan aku, ini bukan diriku. Dia menganggap kesadaran hidung sebagai ini bukan milikku, ini bukan aku, ini bukan diriku. Dia menganggap kontak hidung sebagai ini bukan milikku, ini bukan aku, ini bukan diriku. Dia menganggap perasaan hidung sebagai ini bukan milikku, ini bukan aku, ini bukan diriku. Dia menganggap nafsu keinginan hidung sebagai ini bukan milikku, ini bukan aku, ini bukan diriku. Seseorang menganggap lidah sebagai ini bukan milikku, ini bukan aku,
ini bukan diriku. Dia menganggap kecapan cita rasa sebagai ini bukan milikku, ini bukan aku, ini bukan diriku. Dia menganggap kesadaran lidah sebagai ini bukan milikku, ini bukan aku, ini bukan diriku. Dia menganggap kontak lidah sebagai ini bukan milikku, ini bukan aku, ini bukan diriku. Dia menganggap perasaan lidah sebagai ini bukan milikku, ini bukan aku, ini bukan diriku. Dia menganggap nafsu keinginan lidah sebagai ini bukan milikku, ini bukan aku, ini bukan diriku. Seseorang menganggap badan jasmani sebagai ini bukan milikku, ini bukan aku, ini bukan diriku. Dia menganggap objek-objek sentuhan sebagai ini bukan milikku, ini bukan aku, ini bukan diriku. Dia menganggap kesadaran badan jasmani sebagai ini bukan milikku, ini bukan aku, ini bukan diriku. Dia menganggap kontak badan jasmani sebagai ini bukan milikku, ini bukan aku, ini bukan diriku. Dia menganggap perasaan badan jasmani sebagai ini bukan milikku, ini bukan aku, ini bukan diriku. Dia menganggap nafsu keinginan badan jasmani sebagai ini bukan milikku, ini bukan aku, ini bukan diriku. Seseorang menganggap pikiran sebagai ini bukan milikku, ini bukan aku, ini bukan diriku. Dia menganggap bentuk-bentuk pikiran sebagai ini bukan milikku, ini bukan aku, ini bukan diriku. Dia menganggap kesadaran pikiran sebagai ini bukan milikku, ini bukan aku, ini bukan diriku. Dia menganggap kontak pikiran sebagai ini bukan milikku, ini bukan aku, ini bukan diriku. Dia menganggap perasaan pikiran sebagai ini bukan milikku, ini bukan aku, ini bukan diriku. Dia menganggap nafsu keinginan objek-objek pikiran sebagai ini bukan milikku, ini bukan aku, ini bukan diriku. Yang berikut adalah mengenai kecenderungan tersembunyi. Para biku, dengan bergantung pada mata dan bentuk-bentuk kesadaran mata muncul. Pertemuan ketiganya adalah kontak mata. Dengan kontak mata sebagai kondisi, muncullah perasaan mata yang dirasakan sebagai menyenangkan atau menyakitkan, atau bukan menyenangkan pun bukan menyakitkan. Ketika seseorang tersentuh oleh suatu perasaan mata yang menyenangkan, maka dia menyukainya, dia menyambutnya, dan terus-menerus menggenggamnya, maka kecenderungan tersembunyi pada nafsu pun ada dalam dirinya. Ketika seseorang tersentuh perasaan mata yang menyakitkan, maka dia bersedih, meratap, menangis dengan memukul dadanya, meneteskan air mata, dan menjadi putus asa. Maka kecenderungan tersembunyi pada kebencian pun ada pada dirinya. Ketika seseorang dalam perasaan mata bukan menyakitkan pun bukan menyenangkan, dia tidak mengerti sebagaimana apa adanya, asal mulanya, dan lenyapnya perasaan mata, atau kepuasan, bahaya, dan jalan membebaskan diri sehubungan dengan perasaan mata itu, maka kecenderungan tersembunyi pada delusi pun ada pada dirinya. Selanjutnya, para biku, seseorang di sini dan saat ini dapat mengakhiri penderitaan dengan meninggalkan kecenderungan tersembunyi pada nafsu terhadap perasaan mata menyenangkan.
dengan menghapus kecenderungan tersembunyi pada kebencian terhadap perasaan mata menyakitkan. Dengan membasmi kecenderungan tersembunyi pada delusi, pada perasaan mata bukan menyakitkan pun bukan menyenangkan. Dengan meninggalkan ketidaktahuan dan membangkitkan pengetahuan sejati, ini adalah mungkin. Para bhikkhu, dengan bergantung pada telinga dan suara-suara, kesadaran telinga muncul. Pertemuan ketiganya adalah kontak telinga. Dengan kontak telinga sebagai kondisi, muncullah perasaan telinga yang dirasakan sebagai menyenangkan atau menyakitkan, atau bukan menyenangkan pun bukan menyakitkan. Ketika seseorang tersentuh oleh suatu perasaan telinga yang menyenangkan, maka dia menyukainya, menyambutnya, dan terus-menerus menggenggamnya. Maka kecenderungan tersembunyi pada nafsu pun ada pada dirinya. Ketika seseorang tersentuh perasaan telinga yang menyakitkan, maka dia bersedih, meratap, menangis dengan memukul dadanya, meneteskan air mata, dan menjadi putus asa. Maka kecenderungan tersembunyi pada kebencian pun ada pada dirinya. Ketika seseorang dalam perasaan telinga bukan menyakitkan pun bukan menyenangkan, dia tidak mengerti sebagaimana apa adanya, asal mulanya, dan lenyapnya perasaan telinga itu, atau kepuasan, bahaya, dan jalan membebaskan diri sehubungan dengan perasaan telinga itu, maka kecenderungan tersembunyi pada delusi pun ada pada dirinya. Selanjutnya para bhikkhu, seseorang di sini dan saat ini dapat mengakhiri penderitaan dengan meninggalkan kecenderungan tersembunyi pada nafsu terhadap perasaan telinga yang menyenangkan. Dengan menghapus kecenderungan tersembunyi pada kebencian terhadap perasaan telinga yang menyakitkan. Dengan membasmi kecenderungan tersembunyi pada delusi, pada perasaan telinga bukan menyakitkan pun bukan menyenangkan. Dengan meninggalkan ketidaktahuan dan membangkitkan pengetahuan sejati, ini adalah mungkin. Para bhikkhu, dengan tergantung pada hidung dan bebauan, kesadaran hidung muncul. Pertemuan ketiganya adalah kontak hidung. Dengan kontak hidung sebagai kondisi, muncullah perasaan hidung yang dirasakan sebagai menyenangkan atau menyakitkan, atau bukan menyenangkan pun bukan menyakitkan. Ketika seseorang tersentuh oleh perasaan hidung yang menyenangkan, maka dia menyukainya, menyambutnya, dan terus-menerus menggenggamnya. Maka kecenderungan tersembunyi pada nafsu pun ada pada dirinya. Ketika seseorang tersentuh perasaan hidung yang menyakitkan, maka dia bersedih, meratap, menangis dengan memukul dadanya, meneteskan air mata, dan menjadi putus asa. Maka kecenderungan tersembunyi pada kebencian pun ada pada dirinya. Ketika seseorang dalam perasaan hidung bukan menyakitkan pun bukan menyenangkan, dia tidak mengerti sebagaimana apa adanya, asal mulanya, dan lenyapnya perasaan hidung itu, atau kepuasan, bahaya, dan jalan membebaskan diri sehubungan dengan perasaan hidung itu, maka kecenderungan tersembunyi pada delusi pun ada pada dirinya. Selanjutnya para bhikkhu, seseorang di sini dan saat ini dapat mengakhiri penderitaan dengan meninggalkan kecenderungan tersembunyi pada nafsu terhadap perasaan hidung yang menyenangkan. Dengan menghapus kecenderungan tersembunyi pada kebencian terhadap perasaan hidung yang menyakitkan.
dengan membasmi kecenderungan tersembunyi pada delusi, pada perasaan hidung, bukan menyakitkan pun bukan menyenangkan. Dengan meninggalkan ketidaktahuan dan membangkitkan pengetahuan sejati, ini adalah mungkin. Para bhikkhu, dengan bergantung pada lidah dan cita rasa, kesadaran lidah muncul. Pertemuan ketiganya adalah kontak lidah. Dengan kontak lidah sebagai kondisi, muncullah perasaan lidah yang dirasakan sebagai menyenangkan atau menyakitkan atau bukan menyenangkan pun bukan menyakitkan. Ketika seseorang tersentuh oleh suatu perasaan lidah yang menyenangkan, maka dia menyukainya, menyambutnya, dan terus-menerus menggenggamnya. Maka kecenderungan tersembunyi pada nafsu pun ada pada dirinya. Ketika seseorang tersentuh perasaan lidah yang menyakitkan, maka dia bersedih, meratap, menangis dengan memukul dadanya, meneteskan air mata, dan menjadi putus asa. Maka kecenderungan tersembunyi pada kebencian pun ada pada dirinya. Ketika seseorang dalam perasaan lidah bukan menyakitkan pun bukan menyenangkan, dia tidak mengerti sebagaimana adanya, asal mulanya, dan lenyapnya perasaan lidah itu, atau kepuasan, bahaya, dan jalan membebaskan diri sehubungan dengan perasaan lidah itu, maka kecenderungan tersembunyi pada delusi pun ada pada dirinya. Selanjutnya para bhikkhu, seseorang di sini dan saat ini dapat mengakhiri penderitaan dengan meninggalkan kecenderungan tersembunyi pada nafsu terhadap perasaan lidah menyenangkan. Dengan menghapus kecenderungan tersembunyi pada kebencian terhadap perasaan lidah menyakitkan. Dengan membasmi kecenderungan tersembunyi pada delusi, pada perasaan lidah bukan menyakitkan pun bukan menyenangkan. Dengan meninggalkan ketidaktahuan dan membangkitkan pengetahuan sejati, ini adalah mungkin. Para bhikkhu, dengan tergantung pada badan jasmani dan objek yang dapat disentuh, kesadaran badan jasmani muncul. Pertemuan ketiganya adalah kontak badan jasmani. Dengan kontak badan jasmani sebagai kondisi, muncullah perasaan badan jasmani yang dirasakan sebagai menyenangkan atau menyakitkan, atau bukan menyenangkan pun bukan menyakitkan. Ketika seseorang tersentuh oleh suatu perasaan badan jasmani yang menyenangkan, maka dia menyukainya, menyambutnya, dan terus-menerus menggenggamnya. Maka kecenderungan tersembunyi pada nafsu pun ada pada dirinya. Ketika seseorang tersentuh perasaan badan jasmani yang menyakitkan, maka dia bersedih, meratap, menangis dengan memukul dadanya, meneteskan air mata, dan menjadi putus asa. Maka kecenderungan tersembunyi pada kebencian pun ada pada dirinya. Ketika seseorang dalam perasaan badan jasmani bukan menyakitkan pun bukan menyenangkan, dia tidak mengerti sebagaimana adanya, asal mulanya, dan lenyapnya perasaan badan jasmani itu, atau kepuasan, bahaya, dan jalan membebaskan diri sehubungan dengan perasaan badan jasmani itu, maka kecenderungan tersembunyi pada delusi pun ada pada dirinya. Selanjutnya para bhikkhu, seseorang di sini dan saat ini dapat mengakhiri penderitaan dengan meninggalkan kecenderungan tersembunyi pada nafsu terhadap perasaan badan jasmani yang menyenangkan. Dengan menghapus kecenderungan tersembunyi pada kebencian terhadap perasaan badan jasmani yang menyakitkan.
Dengan membasmi kecenderungan tersembunyi pada delusi, pada perasaan badan jasmani yang bukan menyakitkan pun bukan menyenangkan. Dengan meninggalkan ketidaktahuan dan membangkitkan pengetahuan sejati, ini adalah mungkin. Para bhikkhu, dengan tergantung pada pikiran dan objek-objek pikiran, kesadaran pikiran muncul. Pertemuan ketiganya adalah kontak pikiran. Dengan kontak pikiran sebagai kondisi, muncullah perasaan pikiran yang dirasakan sebagai menyenangkan atau menyakitkan, atau bukan menyenangkan pun bukan menyakitkan. Ketika seseorang tersentuh oleh suatu perasaan pikiran yang menyenangkan, maka dia menyukainya, menyambutnya, dan terus-menerus menggenggamnya. Maka kecenderungan tersembunyi pada nafsu pun ada pada dirinya. Ketika seseorang tersentuh perasaan pikiran yang menyakitkan, maka dia bersedih, meratap, menangis dengan memukul dadanya, meneteskan air mata, dan menjadi putus asa. Maka kecenderungan tersembunyi pada kebencian pun ada pada dirinya. Ketika seseorang dalam perasaan pikiran bukan menyakitkan pun bukan menyenangkan, dia tidak mengerti sebagaimana apa adanya, asal mulanya, dan lenyapnya perasaan pikiran itu, atau kepuasan, bahaya, dan jalan membebaskan diri sehubungan dengan perasaan pikiran itu, maka kecenderungan tersembunyi pada delusi pun ada pada dirinya. Selanjutnya para bhikkhu, seseorang di sini dan saat ini dapat mengakhiri penderitaan dengan meninggalkan kecenderungan tersembunyi pada nafsu terhadap perasaan pikiran yang menyenangkan. Dengan menghapus kecenderungan tersembunyi pada kebencian terhadap perasaan pikiran yang menyakitkan. Dengan membasmi kecenderungan tersembunyi pada delusi pada perasaan pikiran bukan menyakitkan pun bukan menyenangkan. Dengan meninggalkan ketidaktahuan dan membangkitkan pengetahuan sejati, ini adalah mungkin. Yang berikut adalah terlepasnya kecenderungan tersembunyi. Para bhikkhu, dengan bergantung pada mata dan bentuk-bentuk muncullah kesadaran mata. Pertemuan ketiganya adalah kontak mata. Dengan kontak mata sebagai kondisi, muncullah perasaan mata yang dirasakan sebagai menyenangkan atau menyakitkan, atau bukan menyenangkan pun bukan menyakitkan. Ketika seseorang tersentuh oleh suatu perasaan mata yang menyenangkan, dia tidak menyukainya, dia tidak menyambutnya, dan tidak terus-menerus menggenggamnya, maka kecenderungan tersembunyi pada nafsu keinginan mata tidak ada dalam dirinya. Ketika seseorang tersentuh oleh perasaan mata yang menyakitkan, ketika dia tidak bersedih, tidak meratap, tidak menangis dengan memukul dadanya, tidak meneteskan air mata, dan tidak menjadi putus asa, maka kemudian kecenderungan tersembunyi pada kebencian tidak ada dalam dirinya. Ketika seseorang tersentuh oleh suatu perasaan mata bukan menyakitkan pun bukan menyenangkan, dia mengerti sebagaimana apa adanya, asal mulanya dan lenyapnya perasaan mata itu, atau kepuasan, bahaya, dan jalan membebaskan diri sehubungan dengan perasaan mata itu, maka kecenderungan tersembunyi pada delusi tidak ada dalam dirinya. Selanjutnya para bhikkhu, seseorang di sini dan saat ini dapat mengakhiri penderitaan
Dengan meninggalkan kecenderungan tersembunyi pada nafsu terhadap perasaan mata yang menyenangkan, dengan menghapus kecenderungan tersembunyi pada kebencian terhadap perasaan mata yang menyakitkan, dengan membasmi kecenderungan tersembunyi pada delusi dengan perasaan mata bukan menyakitkan pun bukan menyenangkan, dengan meninggalkan ketidaktahuan dan membangkitkan pengetahuan sejati, ini adalah mungkin. Para bhikkhu, dengan bergantung kepada telinga dan suara-suara, muncullah kesadaran telinga. Pertemuan ketiganya adalah kontak telinga. Dengan kontak telinga sebagai kondisi, muncullah perasaan mata yang dirasakan sebagai menyenangkan atau menyakitkan, atau bukan menyenangkan pun bukan menyakitkan. Ketika seseorang tersentuh oleh suatu perasaan telinga yang menyenangkan, dia tidak menyukainya, tidak menyambutnya, tidak terus-menerus menggenggamnya, maka kecenderungan tersembunyi pada nafsu keinginan telinga pun tidak ada dalam dirinya. Ketika seseorang tersentuh oleh suatu perasaan telinga yang menyakitkan, ketika dia tidak bersedih, tidak meratap, tidak menangis, dengan memukul dadanya, tidak meneteskan air mata, dan menjadi putus asa, maka kemudian kecenderungan tersembunyi pada kebencian pun tidak ada dalam dirinya. Ketika seseorang tersentuh oleh suatu perasaan telinga yang bukan menyakitkan pun bukan menyenangkan, dia mengerti sebagaimana apa adanya, asal mulanya dan lenyapnya perasaan itu, atau kepuasan, bahaya, dan jalan membebaskan diri sehubungan dengan perasaan telinga itu, maka kecenderungan tersembunyi pada delusi tidak ada dalam dirinya. Selanjutnya para bhikkhu, seseorang di sini dan saat ini dapat mengakhiri penderitaan dengan meninggalkan kecenderungan tersembunyi pada nafsu terhadap perasaan telinga yang menyenangkan, dengan menghapus kecenderungan tersembunyi pada kebencian terhadap perasaan telinga yang menyakitkan, dengan membasmi kecenderungan tersembunyi pada delusi pada perasaan telinga yang bukan menyakitkan pun bukan menyenangkan, dengan meninggalkan ketidaktahuan dan membangkitkan pengetahuan sejati, ini adalah mungkin. Para bhikkhu, dengan bergantung pada hidung dan bebauan, muncullah kesadaran hidung. Pertemuan ketiganya adalah kontak hidung. Dengan kontak hidung sebagai kondisi, muncullah perasaan hidung yang dirasakan sebagai menyenangkan atau menyakitkan, atau bukan menyenangkan pun bukan menyakitkan. Ketika seseorang tersentuh oleh suatu perasaan hidung yang menyenangkan, dia tidak menyukainya, tidak menyambutnya, tidak terus-menerus menggenggamnya, maka kecenderungan tersembunyi pada nafsu keinginan pun tidak ada di dalam dirinya. Ketika seseorang tersentuh oleh suatu perasaan hidung yang menyakitkan, ketika dia tidak bersedih, tidak meratap, tidak menangis dengan memukul dadanya, tidak meneteskan air mata dan menjadi putus asa, maka kemudian kecenderungan tersembunyi pada kebencian pun tidak ada dalam dirinya. Ketika seseorang tersentuh oleh suatu perasaan hidung yang bukan menyakitkan pun bukan menyenangkan, dia mengerti sebagaimana apa adanya, asal mulanya, dan lenyapnya perasaan itu, atau kepuasan, bahaya, dan jalan membebaskan diri sehubungan dengan perasaan itu. Maka kecenderungan tersembunyi pada delusi tidak ada di dalam dirinya. Selanjutnya para bhikkhu,
seseorang di sini dan saat ini dapat mengakhiri penderitaan dengan meninggalkan kecenderungan tersembunyi pada nafsu terhadap perasaan hidung yang menyenangkan. Dengan menghapus kecenderungan tersembunyi pada kebencian terhadap perasaan hidung yang menyakitkan. Dengan membasmi kecenderungan tersembunyi pada delusi, pada perasaan hidung yang bukan menyakitkan pun bukan menyenangkan. Dengan meninggalkan ketidaktahuan dan membangkitkan pengetahuan sejati, ini adalah mungkin. Para bhikkhu, dengan bergantung pada lidah dan bebauan muncullah kesadaran lidah. Pertemuan ketiganya adalah kontak lidah. Dengan kontak lidah sebagai kondisi, muncullah perasaan lidah yang dirasakan sebagai menyenangkan atau menyakitkan, atau bukan menyenangkan pun bukan menyakitkan. Ketika seseorang tersentuh oleh suatu perasaan lidah yang menyenangkan, dia tidak menyukainya, tidak menyambutnya, dan tidak terus-menerus menggenggamnya, maka kecenderungan tersembunyi pada nafsu pun tidak ada dalam dirinya. Ketika seseorang tersentuh oleh suatu perasaan lidah yang menyakitkan, ketika dia tidak bersedih, tidak meratap, tidak menangis dengan memukul dadanya, tidak meneteskan air mata dan menjadi putus asa, maka kemudian kecenderungan tersembunyi pada kebencian tidak ada dalam dirinya. Ketika seseorang tersentuh oleh suatu perasaan lidah yang bukan menyakitkan pun bukan menyenangkan, dia mengerti sebagaimana apa adanya, asal mulanya, dan lenyapnya perasaan itu, atau kepuasan, bahaya, dan jalan membebaskan diri sehubungan dengan perasaan itu. Maka kecenderungan tersembunyi pada delusi tidak ada dalam dirinya. Selanjutnya para bhikkhu, seseorang di sini dan saat ini dapat mengakhiri penderitaan dengan meninggalkan kecenderungan tersembunyi pada nafsu terhadap perasaan lidah yang menyenangkan. Dengan menghapus kecenderungan tersembunyi pada kebencian terhadap perasaan lidah menyakitkan. Dengan membasmi kecenderungan tersembunyi pada delusi pada perasaan lidah yang bukan menyakitkan pun bukan menyenangkan. Dengan meninggalkan ketidaktahuan dan membangkitkan pengetahuan sejati, ini adalah mungkin. Para bhikkhu, dengan bergantung pada badan jasmani dan objek yang dapat disentuh, muncullah kesadaran badan jasmani. Pertemuan ketiganya adalah kontak badan jasmani. Dengan kontak badan jasmani sebagai kondisi, muncullah perasaan badan jasmani yang dirasakan sebagai menyenangkan atau menyakitkan, atau bukan menyenangkan pun bukan menyakitkan. Ketika seseorang tersentuh oleh suatu perasaan badan jasmani yang menyenangkan, dia tidak menyukainya, dia tidak menyambutnya, tidak terus-menerus menggenggamnya, maka kecenderungan tersembunyi pada nafsu pun tidak ada di dalam dirinya. Ketika seseorang tersentuh oleh suatu perasaan badan jasmani yang menyakitkan, ketika dia tidak bersedih, tidak meratap, tidak menangis dengan memukul dadanya, tidak meneteskan air mata, dan menjadi putus asa, maka kecenderungan tersembunyi pada kebencian pun tidak ada dalam dirinya. Ketika seseorang tersentuh oleh suatu perasaan badan jasmani yang bukan menyakitkan pun bukan menyenangkan, dia mengerti sebagaimana apa adanya, asal mulanya, dan lenyapnya perasaan itu, atau kepuasan, bahaya, dan jalan membebaskan diri sehubungan dengan perasaan badan jasmani itu, maka kecenderungan tersembunyi pada delusi tidak ada di dalam dirinya.
Selanjutnya, para biku, seseorang di sini dan saat ini dapat mengakhiri penderitaan dengan meninggalkan kecenderungan tersembunyi pada nafsu terhadap perasaan badan jasmani yang menyenangkan. Dengan menghapus kecenderungan tersembunyi pada kebencian terhadap perasaan badan jasmani yang menyakitkan. Dengan membasmi kecenderungan tersembunyi pada delusi, pada perasaan badan jasmani yang bukan menyakitkan pun bukan menyenangkan. Dengan meninggalkan ketidaktahuan dan membangkitkan pengetahuan sejati, ini adalah mungkin. Para bhikkhu, dengan bergantung pada pikiran dan objek-objek pikiran, muncullah kesadaran pikiran. Pertemuan ketiganya adalah kontak pikiran. Dengan kontak pikiran sebagai kondisi, muncullah perasaan pikiran yang dirasakan sebagai menyenangkan atau menyakitkan atau bukan menyenangkan pun bukan menyakitkan. Ketika seseorang tersentuh oleh suatu perasaan pikiran yang menyenangkan, dia tidak menyukainya, tidak menyambutnya, dan tidak terus-menerus menggenggamnya, maka kecenderungan tersembunyi pada nafsu keinginan pun tidak ada dalam dirinya. Ketika seseorang tersentuh oleh perasaan pikiran yang menyakitkan, ketika dia tidak bersedih, tidak meratap, tidak menangis dengan memukul dadanya, tidak meneteskan air mata dan menjadi putus asa, maka kemudian kecenderungan tersembunyi pada kebencian tidak ada dalam dirinya. Ketika seseorang tersentuh oleh suatu perasaan pikiran yang bukan menyakitkan pun bukan menyenangkan, dia mengerti sebagaimana apa adanya, asal mulanya dan lenyapnya perasaan pikiran itu, atau kepuasan, bahaya, dan jalan membebaskan diri sehubungan dengan perasaan pikiran itu, maka kecenderungan tersembunyi pada delusi tidak ada dalam dirinya. Selanjutnya, para bhikkhu, seseorang di sini dan saat ini dapat mengakhiri penderitaan dengan meninggalkan kecenderungan tersembunyi pada nafsu terhadap perasaan pikiran yang menyenangkan. Dengan menghapus kecenderungan tersembunyi pada kebencian terhadap perasaan pikiran yang menyakitkan. Dengan membasmi kecenderungan tersembunyi pada delusi pada perasaan pikiran yang bukan menyakitkan pun bukan menyenangkan. Dengan meninggalkan ketidaktahuan dan membangkitkan pengetahuan sejati, ini adalah mungkin. Yang terakhir adalah mengenai kesimpulan. Oleh karena itu, para bhikkhu, seorang siswa mulia terpelajar yang baik menjadi tidak tertarik terhadap mata, tidak tertarik terhadap bentuk-bentuk, tidak tertarik terhadap kesadaran mata, tidak tertarik terhadap kontak mata, tidak tertarik pada perasaan mata, tidak tertarik terhadap nafsu keinginan mata. Ia menjadi tidak tertarik terhadap telinga, tidak tertarik terhadap suara-suara, tidak tertarik terhadap kesadaran, tidak tertarik terhadap kontak telinga, tidak tertarik terhadap perasaan telinga, tidak tertarik terhadap nafsu keinginan telinga. Ia menjadi tidak tertarik terhadap hidung, tidak tertarik terhadap bebauan, tidak tertarik terhadap kesadaran hidung, tidak tertarik terhadap kontak hidung, tidak tertarik pada perasaan hidung, tidak tertarik terhadap nafsu keinginan hidung. Ia menjadi tidak tertarik terhadap lidah, tidak tertarik terhadap kecapan cita rasa, tidak tertarik terhadap kesadaran lidah, tidak tertarik terhadap kontak lidah, tidak tertarik pada perasaan lidah, tidak tertarik terhadap nafsu keinginan lidah.
Ia menjadi tidak tertarik terhadap badan jasmani, tidak tertarik terhadap yang dapat disentuh, tidak tertarik terhadap kesadaran badan jasmani, tidak tertarik terhadap kontak badan jasmani, tidak tertarik pada perasaan badan jasmani, tidak tertarik pada nafsu keinginan badan jasmani. Ia menjadi tidak tertarik terhadap pikiran, tidak tertarik terhadap bentuk-bentuk pikiran, objek-objek pikiran, tidak tertarik terhadap kesadaran pikiran, tidak tertarik terhadap kontak pikiran, tidak tertarik pada perasaan pikiran, tidak tertarik terhadap nafsu keinginan pikiran. Karena tidak tertarik, keinginannya pun lenyap menjadi tanpa nafsu. Melalui lenyapnya nafsu dalam pikirannya, ia menjadi terbebaskan. Ketika pikirannya terbebas, muncullah pengetahuan, dia terbebaskan. Dia mengerti kelahiran adalah melelahkan dan telah dihancurkan. Kehidupan suci telah ditempuh. Apa yang harus dilakukan sudah dikerjakan. Tidak akan ada kehidupan lagi. Tidak akan ada lagi penjelmaan menjadi kondisi makhluk apapun. Inilah apa yang dikatakan oleh Sang Bhagawa. Para bhikkhu merasa puas dan bergembira mendengar kata-kata Sang Bhagawa. Ketika khotbah ini sedang dibabarkan, pikiran-pikiran 60 bhikkhu terbebas dari noda-noda tanpa kemelekatan sama sekali. Mari kita bersama-sama membagi jasa. Semoga yang menderita bebas dari derita. Semoga yang merasa takut bebas dari rasa takut. Semoga yang berduka menghapus semua dukanya. Dan semoga semua makhluk menemukan kelegaannya. Semoga semua makhluk membagi jasa yang telah kami peroleh untuk memperoleh semua jenis kebahagiaan. Semoga semua makhluk di angkasa dan bumi, para dewa dan naga yang perkasa, berbagi jasa-jasa kami ini. Semoga mereka terus melindungi ajaran Buddha. Sadu, sadu, sadu.